channel paling ya wis, semoga kabar membagikan. Oke, mantap. Nah, kesempatan kali ini guys, aku mau nunjukin nih tentang indikator TPWS ya, yang nanti akan nyala ketika di on guys, di sini terus mati ya, tuh nih mati ya. Untuk melihat berapa sih nilai tekanan angin ban saat ini guys, kita hidupkan mesin terlebih dahulu pada bagian display ya, display ini, display combination meter guys, nanti akan muncul. Nah di sini pesan ya, tidak ada pesan, kita pilih ke ini setting, kita pilih ke bagian informasi. Nah di sini kita pilih guys pada bagian tekanan angin ban. Nah, tire pressure ya dengan satuan KPA. Nah, pada bagian ini guys, nanti akan muncul ya berapa sih nilai tekanan angin ban pada mobil ini guys. Perlu diketahui ya guys, posisi transmisi pada posisi B dan mobil dalam keadaan diam atau tidak bergerak guys. Nah di sini kita bisa tunggu ya guys ya, hingga nilai tekanan angin ban muncul guys pada layar ya, layar atau display combination meter ini ya guys. Ini ada 5 nih ya guys, depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, dan ban serep nih. Kita tunggu guys hingga nilai tekanan angin bannya muncul. Nah, munculkan guys. Nah, jadi depan kiri 200, depan kanan 200, belakang kiri 210, belakang kanan 200, dan ban serep 260 dengan satuan KPA ya guys. Nah, ini kalau tekanan angin bannya kurang, biasanya warnanya berubah guys, tidak putih seperti ini guys. Mesin hidup, dia masih nyala ya, indikator tersebut masih nyala, bisa saja karena tekanan angin ban yang kurang guys. Jadi ini adalah indikator lampu TPWS atau Tire Pressure Warning System.